Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Tapi kamu bisa bayangkan setiap manis dan lezatnya video ini. Sama seperti janji manis oknum-oknum di pemilu yang siap membeli suaramu. Kalau suaramu dibeli 500 ribu buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, hanya dapat secuil bagian telur gulung. Atau 300 ribu dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak. Yang artinya, hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Bahkan, selembar uang 100 ribu untuk 5 tahun, hanya jadi 5 biji kuaci dalam sehari. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga, tak bisa ditukar apapun. Sayangi suaramu, tolak politik uang. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkapkan alasan partainya belum memutuskan calon kepala daerah yang akan diusung di beberapa provinsi di Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Deddy menuturkan saat ini ada gangguan dari pihak yang ingin cawe-cawe. Dia mengaku ada sosok yang ingin turut campur dalam urusan pilkada. Namun Deddy enggan menjawab sosok pengganggu yang dimaksudnya. Deddy mempersilakan awak media mencari tahu sendiri. Ya kalau soal komunikasi formal saya kira teman-teman di DPD gitu ya, ya ada bertemu dan berkomunikasi. Tapi kan agenda DKI belum masuk dalam agenda pembahasan kita saat ini, ya karena apa? Ini kan ada 451 daerah, dan masih ngejar banyak sekali daerah. Dan khusus DKI, misalnya DKI Jawa Tengah, ini kan daerah-daerah di mana ada komplikasi karena ada yang mau cawe-cawe nih, ya. Jadi konfigurasinya agak sulit. Pilihan-pilihannya terbatas, sehingga kita masih menunggu situasi dulu, melihat situasi. Jadi kalau soal DKI, kita belum pernah bicarakan secara resmi dalam forum rapat. Ya. Tapi kira-kira apa sebenarnya soalnya kan ini akhir Agustus dan mau di sebenarnya tidak masuk? Ya bisa jadi satu menit sebelum tanggal 27 Agustus, jadi harus bersabar. Tapi yang lebih kan kompleksitasnya tinggi. Apa pilih cawe-cawe apa ya Bang? Ya cawe-cawe itu kan campur tangan di luar kontestan pemilu. Soal itu siapa ya cari sendiri lah. Cawe-cawe itu maksudnya mau menggembuskan PDIP dalam kontestasi pemilu aja atau gimana? Bisa jadi begitu, tapi itu kan pendapat Anda. Saya tidak mengiyakan tapi nggak mengatakan tidak.